saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Syederolun tabuhan beduk oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menandai dimulainya Festival Ramadan 2019 yang berlangsung di Taman Budaya Banda Aceh. Kegiatan yang masuk dalam 10 top event wisata Aceh ini kemudian dibuka dengan penampilan art opening tari sufi, tarian asal Turki. Festival Ramadan 2019 akan berlangsung hingga 21 Mei dengan harapan mampu menarik minat wisatawan muslim berkunjung ke Aceh, merasakan pengalaman berbeda menjalankan ibadah puasa. Selain menghadirkan ragam kesenian, Festival Ramadan 2019 juga menghadirkan stan kuliner khas penganan berbuka puasa. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi On TV.